Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu hadirin, para penonton semua, beri tepuk tangan sekali lagi untuk peserta dengan nomor undian 3. Luar biasa sekali ya. Peserta dengan nomor undian 3 tadi membawakan judul Jampi Ceria. Dari mana? Ayo. Dari DPC Nanga Mahal. Ya, jauh-jauh ya, udah 3 peserta semuanya jauh-jauh. Jadi luar biasa ya. Ada 6 DPC yang berpartisipasi untuk mengikuti tangkai lomba Japin Melayu pada malam hari ini ya. Jadi masih ada 3 peserta lagi ya yang akan tampil untuk tidak mau kalah karena sudah mempersiapkan diri. Ini cantik-cantik sekali gadis-gadis Melayu ya. Kalau sudah berdandan seperti ini keluar auranya. Gimana adik-adik udah siap? Sudah siap ya? Oke, nomor terakhir ya, sabar ya. Baiklah, kami informasikan juga kepada Bapak Ibu semua, para penonton ya, bahwa malam hari ini selain lomba tangkai Japin Melayu juga ada nanti diperlombakan yaitu tangkai betutur ya. Jadi betutur itu bercerita ya. Ya, bercerita atau berkisah kalau bahasa kita Melayu ya. Jadi pastikan untuk jangan pulang ya, karena setelah penampilan seluruh para penari-penari Japin kita ya, jadi jangan pulang karena setelah ini akan ada satu lagi tangkai lomba. Dan buat Bapak Ibu semua yang sudah hadir ya, kami ingatkan sekali lagi, silakan sambil bersantai-santai ya, menikmati kuliner-kuliner yang sudah ada di stand-stand ini, ya penuh semua nih satu keliling ini. Silakan jadi sambil nonton, sambil bawa cemilan ya, santai, silakan. Pilih saja kuliner-kuliner yang sudah disediakan di stand-stand warung yang berpartisipasi untuk meramaikan acara kita pada gelaran Festival Seni Budaya Melayu di Kabupaten Sekadau tahun 2023. Untuk para pemenang lomba yang sudah bertanding ya, tadi itu sangat seru sekali untuk lomba sambal bidarnya, luar biasa. Luar biasa ya Pak ya, luar biasa sekali. Selamat kepada para pemenang yang sudah tampil sebagai yang terbaik ya di race sambal bidar yang sudah dilaksanakan selama 2 hari ya. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja kalau gitu sudah bersiap-siap bersama kita ya. Kali ini kita akan memanggil peserta berikutnya. Saya kasih bantu lagi, enggak apa-apa ya Bapak Ibu ya? Enggak apa-apa ya? Oke. Anak bujang membawa kail. Cakep ya. Pergi memancing membawa pukat. Langsung saja kita panggil peserta dengan nomor undian 4. Baik Bapak Ibu hadirin, para penonton ya, peserta dengan nomor undian 4 akan membawakan tari Japin Melayu yang berjudul Tari Japin Nugal. Tari Japin Nugal adalah tarian Japin baru tetapi tidak menghilangkan gerakan langkah Japin tradisional. Tarian Japin ini memiliki gerakan yang menggambarkan suasana musim tanam padi.
atau yang disebut nugal. Ada gerakan petani sedang menanam, ada gerakan petani melubangi dengan kayu yang diruncing yang disebut tugal, dan ada juga gerakan petani sedang bermain sambil bersenandung dengan senang. Dalam gerakan tari Japri Nugal mengambil dua unsur langkah Japri yang berbeda dari Bapak Anam dan Bapak Ahmad Riyadi. Dari langkah Japri tradisional tersebut dikolaborasikan menghasilkan langkah Japri Nugal. Dalam langkah Japri ini ada bermacam-macam langkah Japri. Dari Japri Bapak Anam yaitu pola langkah 1, 2, 5 dan 8. Sedangkan langkah Japri Bapak Ahmad Riyadi dengan pola langkah 2, 3, 6, 10 dan 12. Koordinator dari peserta dengan nomor undian 4 yaitu Bapak Westminto SPD. Baiklah Bapak Ibu hadirin, para penonton, inilah dia peserta tari Japri Melayu dengan nomor undian 4. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, kami ucapkan kepada hadirin anda semua. Tari Japri kami tampilkan, semoga terhibur penonton semua. Datang ke langkah mengambil kaki.
ucapin kami telah selesai sudah. Semoga semuanya terhibur dengan penuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang membawakan tari Japi Nugal itu berasal dari Belitung Hilir. Mana pendukung dari Belitung Hilir mana? Oh ada ya di sana ya, nyebrang ya ke sini ya. Jauh-jauh ya. Oke, baik. Masih semangat semuanya? Masih ya, masih menunggu ya. Ini yang banyak nih para pendukungnya yang masih menunggu, tidak sabar nih melihat jagoannya ya, yang untuk tampil lagi. Masih ada dua peserta yang belum tampil. Namun kami informasikan sekali lagi kepada Bapak Ibu semua, setelah ini akan ada lomba betutur ya, nanti yang akan dipandu oleh rekan saya. Kemudian besok malam pastikan Bapak Ibu semua untuk bisa hadir lagi bersama-sama di lapangan Jelantu ini. Kenapa? Karena besok malam itu akan ada lomba dua tangkai ya, yaitu bersyair, betul ya Pak Su ya, sama berbalas pantun. Nah, jadi kalau malam ini saya berpantun-pantun, jadi besok tidak lagi saya berpantun karena ada peserta yang berbalas pantun ya. Jadi jangan sampai dilewatkan ya untuk para penonton semua, terutama untuk masyarakat Sekadau. Oke, baiklah, kita akan lanjut ke peserta berikutnya ya. Kali ini sudah bersiap-siap ya. Kita akan memanggil peserta dengan nomor undian 5. Baik Bapak Ibu hadirin para penonton ya, peserta dengan nomor undian 5 akan membawakan tari Japin yang berjudul Japin Bersambut. Keberadaan dari kelompok Japin ini
ini yaitu beramat di Desa Peniti ya, di Jalan Kapuas Dusun Peniti, yang diapit oleh dua arah Sungai Kapuas dan Jalan Poros Provinsi Kalimantan Barat. Sejarahnya bermula dari seorang tokoh kepala kampung bernama Bapak Gusti Parman yang memiliki anak atau putra bernama Bapak Gusti Ramli yang mengajarkan japin atau belangkah kepada anak-anaknya. Dari sanalah anak-anak teman sebaya mereka ikut belajar mengolah tubuh seperti menggerakkan kaki, tangan, dan badan. Dan salah satu dari sekian banyak anak-anak yang belajar yang membekas melanjutkan sampai hari ini mengikuti rekam jejak dari sang gurunya adalah Bapak Abang Ilyas atau yang sering dipanggil Pak Bembeng. Japin ini selalu dimainkan dan ditampilkan tak kalah mengisi pada saat ada acara adat istiadat, nikah dan perkawinan, serta dalam suatu acara tertentu dalam penyambutan tamu. Tarian yang dimainkan dengan merujuk ke satu langkah yaitu delapan, yaitu formasi sejajar menepuk tangan ke atas dan ke bawah. Kedua, langkah enam yaitu formasi segitiga terbuka ke belakang mengayunkan tangan ke depan dan ke belakang. Ketiga, langkah sembilan yaitu formasi melingkar menepuk tangan kiri ke atas dan kanan. Keempat, langkah CA yaitu formasi lurus menepuk tangan dan menyilang. Kelima, langkah empat yaitu formasi segitiga terbuka ke depan menepuk tangan ke depan setengah badan. Keenam, langkah lima yaitu formasi dua dan tiga, tiga menepuk tangan dari atas ke kanan ke samping. Dan ketujuh yaitu langkah formasi sejajar menepuk tangan ke atas dan ke bawah. Sebagai pegiat khasanah lokal memainkan tempurung kelapa dengan penari yaitu Dika, Vivi, Ica, Rani, Sil, Liz, Tri, dan Melda. Penabuh yaitu Bapak Abang Japri, Saparman, Abang Iqbal, Rido, dan Andika Pratama. Dari nomor-nomor langkah yang dimainkan tersebut saling sambut menyambut dalam garapan langkah, maka japin ini diberi dengan nama Japin Bersambut. Dengan iringan musik, syair, dan gendang yang berkolaborasi membentuk irama yang bersambutan dan bersahutan menjadi indah dan serasi serta harmonisasi dalam pagelarannya. Penata tari Bapak Abang Ilyas, penata busana Umi Permatasari dan Edo Wirawan. Bapak Ibu para penonton semua, inilah dia peserta lomba tari Japin Melayu dengan nomor undian 5. Selamat menyaksikan. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah Bapak Ibu hadirin semua, bagaimana penampilan dengan nomor undian 5 tadi yang bisa tampil? Mana supporter dari nomor undian 5 mana? Oke, okay. Baik, peserta dengan nomor undian 5 tadi adalah menampilkan ya tarian Japin yang berjudul Tarian Japin Bersambut dari DPC Sekado Hilir. Ini banyak supporter Sekado Hilir. Mana suara Sekado Hilir mana? Ya, yang terakhir jangan mau kalah ya. Masih ada satu peserta lagi yang akan bersiap-siap ya. Akan tampil ya peserta terakhir kita pada malam hari ini. Dan kepada dewan juri, Bapak gimana Pak? Masih ada satu lagi ya? Ya, mudah-mudahan tahun depan 14 ya Pak ya. Jadi 2 DPC 2 ya. Biar ramai Pak ya. Iya, biar ramai ya. Jadi galakkan terus nih ya budaya Melayu. Jangan sampai hilang di telan zaman. Setuju enggak Bapak Ibu? Setuju ya. Jadi kalau bukan kita siapa lagi akan melestarikan budaya kita ya. Oke, baik Bapak Ibu hadirin para penonton semua. Sekali lagi kami informasikan bahwa besok malam akan ada lomba bersyair dan berbalas pantun ya. Jadi jangan sampai tidak hadir. Kemudian kami juga menginformasikan kepada seluruh masyarakat Sekadau semua ya yang menyaksikan acara kita pada malam hari ini bahwa untuk puncak acara kita yaitu dilaksanakan pada malam Minggu ya Pak ya, betul ya. Jadi langsung diadakan acara penutupan dan pembagian hadiah kepada seluruh pemenang-pemenang lomba ya. Jadi jangan sampai tidak hadir untuk seluruh masyarakat Sekadau ya. Mudah-mudahan cuaca kita malam Minggu nanti cerah ya, seperti malam ini ya, sangat cerah sekali ya. Mudah-mudahan. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja. Kalau begitu kita akan tidak perlu berlama-lama. Kita akan memanggil peserta terakhir kita malam hari ini. Saya kasih pantun lagi gimana Bapak Ibu, mau? Mau ya. Oke, sudah bersiap-siap ya. Anak kecil pergi mengaji. Pergi mengaji di waktu malam. Inilah dia peserta terakhir malam ini. Peserta dengan nomor undian 6. Thank you.
Cik. Baik Bapak Ibu hadirin para penonton, peserta tari Japin Melayu dengan nomor undian 6 akan membawakan tari Japin Melayu dengan judul Japin Tangga Sempana. Dikisahkan asal mula Japin masuk dibawa oleh Tengku Sopian ke kerajaan Penggalawas yang terletak di daerah Tebuas. Kemudian berkembang ke kerajaan Kematu kurang lebih 3 km sebelah hilir Rawak. Maka Japin ini diambil dengan sebutan nama Japin Tangga Sempana. Kemudian Japin diteruskan oleh Guru Sangge dan diturunkan ke Guru Ahmad. Setelah Ahmad meninggal dunia, Japin ini sempat hilang. Maka pada tahun 30-an dilestarikan oleh Ahmad dan bakar sampai tahun 60-an. Setelah Ahmad dan bakar meninggal dunia, kemudian diteruskan oleh Majidan. Hingga sekarang Japin ini berkembang di Dusun Rawak. Japin Tangga Sempana adalah bagaimana proses adaptasi dan akulturasi antara Islam dan budaya lokal tumbuh secara unik. Awalnya Japin ini menjadi alat dakwah yang menyebar agama Islam di daerah kerajaan Kematu. Kemudian sarana syiar agama itu lantas berkembang sebagai kreasi seni penuh variasi. Tarian Japin di kota ini juga bertumbuh pada gerakan kaki, diawali dan ditutup salam pembuka. Menampilkan gerakan kaki yang diulang-ulang, dua kaki penari melakukan maju mundur ke samping kanan dan kiri, kadang juga memutar. Tari ini diiringi oleh alat musik yang mana terdiri dari gambus, kecapak, gendang besar dan sebagainya. Lagu yang didengarkan dalam musik pengiring berupa syair. Lirik itu diselipi dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Ini adalah corak Japin asli atau tradisi. Baiklah Bapak Ibu hadirin para penonton, inilah dia peserta tari Japin Melayu dengan nomor undian 6. Selamat menyaksikan. Thank you.
Demikian guys, kita saksikan lomba Zatin pada malam ini. Nanti kita sambung pada rangkaian berikutnya.